Jadi kita mau ini tukang sayur. Nah sekarang gue udah ada lumayan nih baterainya nih bro. Tadi loyo banget loh gue bro. Aku nggak bisa ini, nggak bisa membuat orang tertawa. Blank, you know blank? Blank, blank hang. Oke deh, aku keluar dulu ya. Bosku di situ ada tukang sayur. Coba kita deketin ya. Mudah-mudahan dia enak buat di ngasih. Let's go. Eh, rambutnya. Kok kamu nggak bilang aku nggak pakai ini? Aku nggak ngeliat. Astagfirullahaladzim. Hampir aja. Aku tadi mengaca, tiba-tiba kok rambutnya nggak ada. Jadi aku balik lagi. Let's go, sekarang baru benar. Sekarang kita akan acting pakai suara perut. Saya cuma nanya aja takutnya di ini ya. Kenapa? Suaranya kayak dicekal. Anak-anak, jadi kalau suara perut itu, perutnya dikembungin sedikit supaya menghasilkan suara yang agak ngebas. Apalagi kalau suara cempreng kayak saya, itu harus pakai suara perut ketika mau mengeluarkan suara yang bas. Kalau enggak akan jadinya begini. Kenapa aku suaranya cempreng banget ya? Aku juga bingung bos. Tapi itu adalah karunia Allah. Bu, aman ya bu ya? Ya, pakai masker terus ya. Iya. Dek, maskernya di mana? Iya, nggak tahu pak. Masker lu pakai dong. Iya. Iya. Ibu maskernya di mana? Ibu maskernya di mana? Pakai masker. Bapak maskernya dipakai. Oh iya. Iya. Maaf. Iya nggak apa-apa. Dipakai nanti ya. Oke. Iya pak. Kerupuk berapaan bu? 2.000. 3.000. 2.000 dapat tak? Iya lah, sama dua, 30. Lihat ah. Saya mau lihat di sini ada apa ya. Semoga sehat-sehat aja yang berada di sini ya. Beli kerupuknya bu. Beli 5 bu. Gak bisa kurang itu. Tadi sananya udah 2.500, dapet 500 sama. Bu, lagi ini bu, habisin aja. Habisin. Ya, oh iya, istri saya suka bu. Ibu asli mana? Saya asli Betawi. Betawi. Kerupuk semuanya boleh ya? Semua. Semua bu? Ini 15 biar ya. Ibu senang ya? Eh. Tahu di mana? Tahu sebelah sana. Kalau mau buat sayur asam tuh pakai apa? Sayur asam. Pakai apa tuh buatnya? Ini bahannya? Iya, pakai jagung boleh tambah. Boleh ini deh satu. Boleh satu. Ya. Sayur asam pakai apa enaknya? Teri ya? Teri. Boleh tuh bu. Ikan asin. Boleh tuh bu, enak tuh. Medan. Ibu juga bisa masak? Bisa lah, masak nggak bisa. Oh iya. Anak ada berapa bu? Anaknya 2. Oh alhamdulillah. Saya ada satu juga. Iya. Iya. Bapaknya nganggur. Oh, bapaknya nganggur kenapa, iya. Bu? Ya dulu nih, kehata dulu. Tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Lupa dah tuh. Rawon pakai apa? Rawon. Enggak bisa ya? Kalau rawon jadi kadang. Rawonnya kadang bumbu jadi. Bumbu jadi. Iya, iya. Ini juga enak nih, Bu. Ini enak pakai cabai hijau. Boleh dong, ini. Boleh. Semua aja. Semua. Ya. Saya borong nih bu. Tapi gaji Hansip nggak terlalu besar bu. Iyalah.
Hansip ya segitu-gitu aja, Bu. Dulu Bapak yang bisa saat pam. Oh iya? Iya. Cumi boleh nih, Bu? Satu, dua. Semua. Ada cabai merah nggak? Cabai hijau? Cabai hijau. Cabai hijau? Iya. Biasanya kalau cumi pakai cabai hijau. Oh. Iya. Boleh. Benar kan? Nggak bohong kan? Enggak lah, masih bohong sih. Takut saya. Ya. Enggak ya? Bohong lah. Jujur, kalau iya. Jujur kan kita sendiri kan dibohongin orang. Iya, Bu. Kalau stick? Stick nggak bisa. Nggak bisa stick. Ini bukan ya? Itu daging ya. Cuman, bukan stick. Bisa, cuman. Stick itu yang ini ya, yang kotak ya itu ya. Kotak, Bu ya. Ini daging. Daging biasa ya? Iya, daging biasa ini. Kalau stick makan orang kaya kuyat. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya makan enggak tahu. Iya, salah saya, Bu. Berapa semua, Bu? Udah. Udah. Pakai harga bagus ya, Bu ya? Iya. 45. Ibu hitung dulu. Ya. Suara gua enggak ketahuan, Bu. Mama mia. Des 1-1. Asik ya. Ini suara perut. 97. Semua 97 ya? Iya. Itu Bu ada yang mau beli dulu tuh. Ini semua kerupuk udah ya Bu ya? Iya semua. Nah, murah juga belanja. Gak nyampe 100 ribu. Nanti nextnya ini orang yang ini ya. Baik ini orang ini. Yang ojek ini. Insya Allah ya. Kalau rezeki dia nungguin terus. Kalau kok suara gue nih gitu. Ya Allah ada yang tahu lagi. Stres gue langsung ada yang tahu. Untung ada nggak sadar. Taruh aja dulu, taruh di situ. Nanti saya ambil. Bukan bawahnya. Ah. 91. Salah. Buat tip aja. Hah? Kebanyakan kamu. Banyak, jangan ya. Jangan. Kebanyakan. Ntar diomelin. Alhamdulillah. Makasih ya Bu ya. Makasih. Bentar Bu. Sini dulu ah. Main nih. Buat nambah-nambah. Iya. Aku ngojek. Gak apa-apa lah. Buat nambah-nambah. Uang ini, uang apa ini? Dapat dari Ibu. Oke, makasih banyak. Sama-sama Pak. Tinggal di sini Bapak? Iya, ini RT 9 ya. Di mana rumahnya? Itu di ujung. Dulu sopir. Oh iya. Ini sering lihat deh kayaknya. Sehat-sehat Pak ya? Sehat. Echo rain. It's not your song to sing no more. Goodbye blame. Aduh, makasih banyak banget. Sama-sama Pak. Anak ada berapa? 4. Lagi gini susah nggak? Kenapa? Lagi keadaan gini susah nggak? Ya begitu deh, ngajak kadang 2 orang. Tapi kan pada libur. Hah? Karena sekolah libur, langganan. Yang kerja. Sehari bisa dapat berapa? Kalau lagi normal, ya alhamdulillah. Ya, paling kecil lah ya, 50. Di bawah cepet. Buat 100 ya? Iya. Dulu sih. Dulu berapa? Lumayan, dulu bisa 200 ya. Bisa di dunia hari itu kadang-kadang 100. Ini dari pagi baru sampai. Dari jam berapa keluar? 6:30 habis uji. Ayo Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Yang penting sehat Pak. Sehat yang paling penting. Cuman suka sedih nggak keadaan begini? Ya begitulah. Kadang-kadang kita mau kayak apa adanya aja ya. Yang penting sehat, terutama sehat, sabar. Rumahnya di mana? Di sana. Di ujung rumah aku. Oh di sana. Aduh, makasih banyak ini.
siapa namanya? Saya namanya Gatot. Oh, Gatot. Ah, Gatot ya. Iya, alhamdulillah kita balik. Sailors passing on the street, are you ready? Apa? Bisa bayar utang. Utang apa? Ini servis motor. Berapa? Ini, iya. Utangnya berapa emang? Yang enggak gede sih. Bapak namanya siapa? Desa. Oh, Bapak namanya siapa? Nasri. Dipanggilnya Haji tiap hari. Emang berapa perpanjangan? Perpanjang sehingga ini habis keadaan begini, Pak. Iya, berapa? Ini, Pak, paling ya 300. Oh, kan? Ada tuh ya? Oh, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, uangnya ada mungkanya. Alhamdulillah. Mau buat apa lagi? Ini, ya paling untuk anak, Pak. Untuk berapa? Untuk lebaran, ini paling tua. Saya beliin baju lebaran ya? Mau enggak? Ditambah lagi, aduh. Asik ya? Iya. Aduh, makasih banyak. Alhamdulillah. Bapak dari mana nih? Saya dari pemerintah. Oh, pemerintah. Saya ngelihat orang-orang yang tidak mampu. Saya mudah-mudahan bisa memberi. Iya, Bapak bisa lihat. Iya. Ini aku terima nih. Iya. Nanti orang yang... Bapak, buka dulu dong. Oh iya. Saya mau lihat. Wih, cakep loh. Sehat-sehat. Sehat-sehat tapi, Pak ya. Iya. Tapi dipakai terus, Pak. Iya. Karena corona takutnya ke lansia tuh lebih ini ya. Oke, Pak. Pokoknya saya titip jaga kesehatan ya. Betul. Saya pikir ini mimpi apa, atau malam ya, Pak. Pernah nggak dapat uang segitu? Oh, belum. Belum? Belum. Baru ini? Baru ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat tapi, Pak ya. Alhamdulillah. Saya bayar ini dulu, belanjaan. Tadi udah bayar. Ini uang apa? Udah, mau apa? Mau tempohnya? Ya, jangan, ntar nggak kenapa ini. Saya ditugasin pemerintah. Ngasih orang yang... Iya. Bismillah. Boong ah. Iya. Nggak mau, nerimanya ntar takut ya? Iya. Takut ya? Iya. Tuh, banyak. Ya Allah, ya Tuhan. Bener, Om? Bener. Mati. Bener? Bener. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. All of the things that I wish I could tell you every time when you pass and me. Ibu tadi baik-baik ya? Ya, bener ya Allah, makasih banyak. Alhamdulillah. Aku mau salam ke rumah deh sama ibu. Iya. Nah, biar tenang. Iya. Boleh. Mau mampir boleh. RT Sulilan. Boleh, nanti saya habisin. Oke. Iya. Apa tunggu situ ya? Ibu juga sabar-sabar ya. So many times I wanted to. Semua udah ini? Ya udah semua. Oh, banyak ya Om ya. Sama-sama. Keluarga Om sehat semua, panjang umur ya, murah rezeki. Amin. It's just you and I. Ibu, ya, saya duluan ya. Iya. Hah? Ayo mau mampir. Iya. Nanti bentar ya. Saya ini dulu. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Rumahnya di mana? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Dekat. Berapa lama? Ya, enggak 5 menit sampai. Tapi saya ada dekat. Mobil. Hah? Ada mobil. Oh, di mana mobil? Ada. Jalan aja. Iya. Pak, tunggu sini sebentar ya. Sebentar, tunggu. Yuk, kita kasih lagi. Di tukang sayur, tukang sayur. Ada kangkung, sawi, toge. Lalu satu ya? Bu, iya tadi saya matiin, dikasih duit ya? Oh iya, ibu nggak tahu siapa? Nggak tahu. Itu jawab dulu. Iya, iya. Tadi saya berdiri situ dari tadi nungguin Gojek nggak datang. Ah, dikasih duit ya? Pokoknya jagungnya mau jadi, mau wortel.
Kang ojek yang depannya tadi? Iya. Oh. Sama cewek itu benar kan, Mbak Ita? Mbak Ita, sama cewek yang tadi di situ kan benar, no? Ya udah, pakai jilbab. Tapi kan buat temen ya. Langsungnya bagus. Bu, nyangka nggak tadi? Enggak. Mimpi apa ya? Hah? Coba ditanya lagi. Tanya lagi. Iya, Pak. Apa? Saya ngimpi beneran nih saya ya. Mau nanya apa? Nanya apa? Pak Imong dah. Mau nanya apa? Hah? Suaranya Pak Imong. Mau nanya apa? Enggak. Oh iya, Om Baim. Iya, Pak Imong. Ya Allah, ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Corona, nggak boleh. Corona, oh iya Corona. Suaranya tuh ini. Ya Allah, ya Allah, ganteng banget. Nih, buat ibu lagi. Pagi-pagi tapi. Ya Allah, ya Tuhan. Berarti gratis tuh. Alhamdulillah. Hah? Ya, ya. Kita di mana ini ya Allah? Halo Ibu, iya salam kenal ya. Amin, tuh dibagi-bagi tuh. Yang ini kenal nggak Bu? Kenal nggak? Kenal nggak? Ini kenal nggak? Kenal? Oh kenal. Tadi nggak kenal? Nggak kenal. Tadi kayak itu benar-benar jumpa. Teman juga itu. Bu, sehat-sehat ya. Salam buat keluarga ya. Ya. Hah? Rumahnya di mana? Di bawah pas baru kecil. Mana di mana? Masih jauh sih dari sini. Biasa nongkrong di mana? Saya nongkrong di mana aja. Saya mau muter. Nanti minta teleponnya aja dari dia. Oh iya. Nanti saya telepon ya. Kalau butuh sayuran segala, oke. Okay. Oke. Mantap. Benar ya, awas ya. Iya dong. Nanti ditelepon sama dia. Ya Allah. Iya. Bosku, lucu ya. Kaget lah dia. Sampai terakhir saya nggak kasih tahu lah dia. Tapi lihat tuh, nangis lah dia. Hai. Iya juga, halo. Iya, mudah-mudahan juga bisa bantu ya. Seru tahu bos you. Kita tuh ngeliat orang seneng tuh nggak ada harganya tuh tidak ternilai. Makanya saya seneng banget lakuinnya. Ayo boleh. Kayak begini aja sebenarnya kalau misalkan kita ini ibadah juga buat orang seneng. Cuman terkadang tuh public figure suka capek, suka lagi itu. Makanya dia kadang-kadang suka ngamut, suka ini bukannya sombong. Maunya sih kita semuanya kayak begini. Ayo boleh. Tapi terkadang kalian juga. Sombong ya, ininya bukan begitu. Karena kita emang kehidupannya begini sebenarnya. Tapi kalau dilihat sebenarnya ibadahnya juga ada. Mana sini? Yuk. Hah? Mau parkir aja mobil. Beda kan sekarang? Makanya. Beda nih, ini tuh lihat tuh. Beda ya? Makanya. Tuh ada kena. Mau beda. Pak, saya minta teleponnya aja. Oh, oke. Saya ke rumahnya, insya Allah pas waktunya pas ya. Oh iya, di motor. Boleh, boleh. Handphonenya nggak bagus. Nanti kita ke rumahnya bawa handphone bagus sih. Iya, ini mau mampir nanti. Ini naik teleponnya. Nanti kita kesini lagi. Oke. Pak, di ini ya. Nanti saya telepon ya. Kita ketemu lagi ya. Insya Allah. Yuk, Pak. Nah, cukup bos yuk. Kita pulang. Pasti saya mampir nanti. Iya. Saya janji tuh. Nah, kalau udah janji pasti betul, saya tepatin. Betul. Oke, Pak Nas. Nasari. Pak Nasri. Iya, Nasri. Iya, Pak. Assalamualaikum. Oh, dia nelfon tuh. Nah, nanti saya ke rumah ya. Insya Allah. Ya. Yuk.
dan berkah apa yang dilakuin sama Pak Slamet. Amin. Amin. Bismillah ya, dan sekarang kita pulang. Apa? Kenapa? Kita harus banyak doa. Ya, bosku, ketemu lagi. Bosku, selamat berbuka buat yang berbuka. Saya masih makan sehat loh, bosku. Mudah-mudahan juga kita menjaga kesehatannya, olahraga terus, misalkan ada waktu. Terus juga jangan jadi alasan kalau misalkan kita itu malas olahraga, jangan. Tak boleh, itu makanya orang-orang suka loyo terus kalau misalkan puasa, jangan dong. Kita juga harus tetap fit dan juga jaga makanannya juga, oke? Sekarang gini nih, kalau misalkan saya ya, saya pribadi kalau misalkan puasa gitu, saya selalu tuh yang namanya tidur tepat waktu, paling malam banget itu jam 12 kalau bisa. Tapi kalau ada kerjaan emang suka juga sih saya kadang-kadang. Tapi saya tuh kadang-kadang tuh jam 10, jam 11, jam 12 harus sudah tidur. Pokoknya 8 jam. 8 jam harus kita benar-benar tidur. Begitu bosku. Nah, biasanya saya juga kalau udah selesai ini, anggaplah kita sekarang sudah selesai, saya udah kenyang. Jadi tadi tuh makan ini, makan kurma banyak, kebanyakan jadi agak kenyang. Takutnya kekenyangan juga enggak boleh juga. Nah, setelah makan barulah kita menjaga stamina saat bulan puasa, kita minum Red Bull Gold. Ini mengandung vitamin B kompleks dan juga taurina, dan juga bisa menjaga stamina kesehatan tubuh. Ini paling penting. Red Bull Gold, empower your passion. Paling mantap. Biasanya juga kalau udah bulan puasa gini, ingat kadang-kadang kita juga perlu olahraga ringan. 30 menit olahraga ringan tuh misalkan push up, sit up, atau enggak pull up, itu selalu saya lakuin. Tapi misalkan sekarang, alhamdulillah saya tuh udah ada tempat fitness. Jadi latihan terus bosku. Oke, harus hidup sehat. Ingat juga Red Bull Gold, empower your passion. Ini sangat menjaga stamina tubuh. Let's go.